Shader Loon, sejumlah truk mondar-mandir mengangkut pasir di pedalaman Kecamatan Tiropidi. Pasir diambil dari bendungan Pinto Satiro. Lalu lalang truk pengangkut galian C menyebabkan ruas jalan di pedalaman Tiro rusak, sedangkan badan jalan mengalami rusak berat. Karena hampir tidak adanya lapisan aspal yang menghiasi badan jalan, sehingga pengguna jalan lain susah untuk melintas. Selain itu, kondisi aliran sungai di Pinto Satiro telah berubah seiring pengerukan pasir di dalam sungai. Untuk diketahui, Sungai Tiro sebagai sumber air untuk areal persawahan. Untuk itu, pengambilan pasir di Sungai Tiro harus dibatasi dalam upaya menjaga ketersediaan air di sungai tersebut. Dari PD, Muhammad Nazar, SerambiNews.com.